Where do you live? Besok siang nyampe. Lancar. Terus itu titipan gue gimana? Ada. itu di dalam teman gue yang namanya Vivi. Vivi. Hai. Kenalin ini teman-teman gue dari Bali. Oh, iya. Vivi. Ya. Ini cowoknya. Jadi Arta ini perempuan yang cari pertolongan di Bali. Oh. Dia ngarep dapat bule, tapi ujung-ujungnya emang dapat bule. Bule lokal. Iya. duduk dulu. Duduk silakan. Kak, masuk. Lagi nonton apa tuh? Ini nih film horor, kata Hani bagus. Gimana dia udah nonton film horor? Udah, dia tuh ketakutan banget. Bahkan gue sukses nakut-nakutin dia jadi kuntil anak. Dia teriak-teriak. Siapa Kang? Lisna? Aduh, Akang lupa. Kalau hari ini Lisna mau ke Jakarta. Halo, Pak. Lisna? Naik apa kamu Jakarta? Lisna naik bis Manhattan, Pak. Apa tete kamu tahu kalau kamu mau datang? Kamu sudah tahu belum? Kalau sekarang bukan di kontrakan lama, dia itu tinggal di apartemen. Udah, Lisna udah ngabarin Teteko dari seminggu yang lalu, Pak. Pak, Bapak tuh pulang. Jangan keluyuran terus. Sampai lupa pulang begitu. Udah ya, Pak. HP Lisna lobet. Nanti Lisna kabarin lagi kalau Lisna di Jakarta. Hati-hati di jalannya, Nak. Sudah jam segini lagi. Sampai jam berapa di Jakarta? Biarin aja tuh, Kang. Kan Lisna tuh udah besar ini. Biarin. Lisna itu perempuan tahu, mana belum pernah ke Jakarta.
Enak aja kamu ngomong. Kok si Akang jadi marah-marah sama saya sih? Kalau kamu tuh mau jadi ibu anak-anak saya, kamu tuh mesti khawatir dong. Mana belum bisa kasih uang lagi dia. Harusnya Akang tuh sering pulang ke rumah. Jangan hidup di sini terus, atuh. Malu sama tetangga. Kita kan belum nikah. Neng! Neng, Neng! Ampun, kalau aku bikin yang itu, tapi kira-kira di sini bagus nggak ya? Tergantung bikinnya siapa. Tapi kalau gue bikin pasti keren. Narsis. Iya nih, Narsis. Narsis ya dia. Biasa, biasa. Nih. Ayo makan. Cobain deh. Apa itu, Han? Wah, thank you. Enak nih kayaknya nih. Enak kan? Dia belum mati! Dia belum mati! Tenang ya, udah. Mbak, maaf mbak. Anak saya lagi sakit. Maaf ya mbak. Apa nggak dibawa ke dokter aja, Bu? Kita baru pulang berobat, mbak. Tapi bukan ke dokter. Dokter tidak bisa mengobati Nining. Nining dinikahi duda beranak dua, mbak. Suaminya bekerja di luar kota sebagai teknisi listrik di sebuah gedung. Mereka jarang sekali bertemu. Suatu hari, Nining menyusul suaminya ke kota. Tapi ternyata suaminya sudah meninggal. Dan di sepanjang jalan ke kota pun, Nining itu masih berteleponan dengan suaminya. Dan kebetulan, HP kamu sama dengan HP-nya yang selalu dipakai Nining untuk menelepon suaminya. Dia belum mati! Dia masih hidup! Yang pasti, kalau mbak mau ketemu dengan seseorang, pastikan dia masih hidup. Mbak, bangun, Mbak. Udah nyampe Jakarta, Mbak. Thank you.
Mas. Kenapa, Mas? Ketabrak truk barusan. Nabrak lari, Mas. Iya. Mati orangnya, mati. Udah nelfon polisi belum nih? Parah nih. Kepalanya mana nih? Turun sini, kepalanya mana? No, udah mulai terasa tuh kayaknya. Malam, mau makan apa, Dek? Enggak, Pak. Teh manis anget aja. Bentar ya. Ini, Dek. Makasih, Pak. Iya. Memangnya, Dek, malam-malam begini mau kemana ya? Mau ke tempat kakak saya, Pak. Oh, alamatnya di mana? Nah, justru itu. Alamatnya ada di HP saya, tapi HP saya lobet. Saya boleh nggak numpang ngecas di warung Bapak? Oh, boleh. Di situ ya? Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Loh, Mas Boy. Sampai itu kok pakaiannya nyantai bener sih? Memang sudah nggak kerja. Udah nggak kerja, Pak. Udah nggak betah. Gara-gara ada OB bunuh diri di lantai 6. Nudi namanya. Memangnya kenapa sih dia bunuh diri itu? Gara-gara cerain bininya, Pak. Udah laki-laki, imannya nggak kuat, Pak. Bunuh diri. Udah gitu jadi setan gangguin saya, Pak. Ya, Mas. Namanya orang bunuh diri, yaitu arwahnya gentayangan. Ya, nggak pernah jauh dari tempat dia mati. Ya, kalau dia kemana-mana, nyasar arwahnya. Kan ada GPS, Pak. GPS hantu, Pak. Hantu sudah tahu teknologi, ya? Betul. Maaf, kalau alamat kayak Mas Residence, di mana ya, Pak? Kayak Mas Residence? Deket dari sini, Dek. Cuma 10 menit, naik ojek aja. Paling 20 ribu, tukang ojek tahu kok. Oh, gitu. Ya udah, biar saya telepon kakak saya dulu. Iya. Maaf, Teh. Tadi HP ku lobet. Makanya baru bisa ngabarin Teteh. Kenapa kamu nggak bilang dulu sebelum berangkat? Hah? Teteh ada di mana? Kok berisik banget? Nah, itu siapa, Teh? Vi, tenang, Vi. Kita udah di Jakarta, Teh. Vi, tenang, Vi. Di Jakarta. Lepasin! Vivi. Gue, gimana ini? Vi. Gue udah di Jakarta. Posisi kamu sekarang di mana? Maaf, Pak.
Ya. Ini jalan apa ya? Bilang saja dekat pul bis Manhattan TB Simatupang. Dekat pul bus Manhattan TB Simatupang. Yaudah, kamu langsung aja naik ojek. Itu udah deket kok. Kamu lurus aja ya. Kamu hati-hati ya. Iya, Teh. Aduh, gimana nih? Adik gue udah mau nyampe. Aduh, jangan sampai. Udah. Enggak ada jalan lagi. Malam-malam begini. Mau mana, Mbak? Mau ke Tower B, kamar 618, Mas. Oh, sana. Belok kiri, belok kanan, ada lift. Naik lantai 6. Oh, ya. Makasih, Mas, ya. Sama-sama. Hah? Apa yang tadi kemana, ya? Perasaan. Yaudahlah. Serius lo? Lo yakin? Kamu kan capek ya. Teteh mau pergi sebentar. Teman Teteh ada yang sakit. Teteh mau ke rumah sakit. Ada apa, Teh? Lepasin! Loh, dia lepas. Kenapa? Lepasin! Ini semua siapa, Teh? Kamu gak usah banyak tanya dulu. Pokoknya kamu di sini bebas mau ngapain aja terserah. Teteh pergi ya. Teteh gak lama-lama kok. Oh ya. Oke, dadah.
berantakan pisan si Teteh apartemen ini.